Selamat pagi, selamat datang di HDI Online Tutorial. Berikut ini adalah informasi seputar fitur terbaru HDI yaitu Partial Checkout. Partial Checkout adalah fitur terbaru HDI yang memudahkan enterpriser dalam menyelesaikan pembelanjaan produk HDI dengan cara pilih salah satu atau semua produk. Fitur ini ada di dalam proses belanja sebelum Anda melakukan pembayaran di HDI Store atau iHDI. Anda dapat menyimpan pembelanjaan dan mengeceknya kembali melalui fitur ini. Saat ini Anda sudah sangat mudah untuk memilih produk mana saja yang akan Anda pesan dengan cara pilih salah satu atau pilih semua pada produk. Jika sudah pilih, lalu klik tombol pilih alamat pengiriman. Dan jika Anda ingin menghapus beberapa atau semua produk, tidak perlu lagi dengan cara hapus satu persatu produk. Anda dapat pilih salah satu atau pilih semua produk lalu klik tombol hapus. Di tahap ini, Anda diminta untuk melengkapi alamat domisili. Anda juga dapat mengirimkan barang ke beberapa alamat dengan cara mengklik kirim ke beberapa alamat. Jika ingin merubah produk yang dibeli, Anda dapat kembali pada halaman keranjang atau klik ikon keranjang pada skema tab pembelian. Pastikan alamat pengiriman sudah sesuai. Jika sudah, Anda dapat klik tombol pilih pengiriman. Pada tahap ini, Anda diminta untuk memilih kurir pengiriman. Untuk melihat informasi center pengirim, Anda bisa mengarahkan kursor ke ikon informasi untuk tampilkan pop-up informasi. Untuk melihat detail belanja Anda, klik produk lainnya. Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Anda bisa mendapatkan potongan harga dengan menggunakan kupon dan HDI Points. Demikian tutorial HDI Store Partial Checkout. Terima kasih dan selamat pagi!